seorang koreografer dari Provinsi Jambi. Alhamdulillah prestasi yang pernah saya raih, pernah menjadi koreografer tunggal di Taman Budaya Sumatera Barat, pernah mengikuti event di Belanda, kemudian pernah mengikuti event koreografi-koreografi di berbagai daerah, berbagai koreografer terkenal, dan sekarang sedang menjalankan koreografi yang baru untuk tampil selanjutnya. Seni adalah media ekspresi, terutama tari. Tari merupakan bahasa yang ingin kita ungkapkan kepada orang lain, tetapi tidak melalui kata-kata. Biasanya orang mengungkapkan suatu bahasa itu dengan berbicara, tetapi ketika ini dibawa keluar atau kemana, bahasa itu adalah hal yang paling terbatas, tetapi dengan bahasa itu semua orang bisa mengerti. Sebenarnya saya suka semua genre, cuman ada kalanya saya lebih menyenangi genre kontemporer, karena kontemporer ini bebas. Jadi apa yang mau saya buat dan apa yang mau saya lakukan, serta kontribusi apa yang saya ingin kasih kepada masyarakat serta negara, itu ada di kontemporer. Di kabar karya, isu yang saya angkat mengenai isu-isu sosial, misalnya isu tentang perempuan, bagaimana dia dengan adat dan agama, kemudian isu tentang kepercayaan animisme dan dinamisme, serta isu bagaimana kita bertahan hidup di lingkungan sosial dan globalisasi. Jangka pendeknya saya sedang menjadi penari Arkoran, seorang koreografer Belgia yang berkolaborasi dengan Ali Sukri untuk mengikuti Indonesian Dance Festival dan tur Eropa 3 negara. Kemudian saya sedang mempersiapkan sebuah koreografi yang berjudul Feminim dan Maskulin, yang segera akan saya tampilkan pada bulan Desember, dan event yang akan saya ikuti selanjutnya adalah pasar tari kontemporer di Pekanbaru. Pesan saya buat koreografer-koreografer muda sekarang, tetap optimis dan tetap kreatif. Apapun yang orang lain katakan, itu tidak penting. Yang penting adalah diri kita maju dan tidak melihat ke belakang.